Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Hajarah binti Muharram, guru cemerlang bahasa Arab, mengajar di Sekolah Kebangsaan Bangiwot Lahad Datu Sabah. InsyaAllah pada hari ini saya akan beri perkongsian kepada para hadirin berkenaan apa dia teknik pedagogi sukar, iaitu tahzib, merupakan medium membaca suku kata bahasa Arab. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan teknik tahzib? Teknik kita sedia maklum bermaksud langkah, cara ataupun kaedah. Manakala tahzib membawa maksud akronim daripada perkataan bahasa Arab iaitu tahdid yang membawa maksud mengenal pasti. Manakala tamyiz membanding beza dan seterusnya zik iaitu zikru menyebut. Ketiga, proses tahzib ini berlaku bagaimana proses murid dapat mengenal pasti, membanding beza serta menyebut suku kata maupun perkataan dalam bahasa Arab dengan mudah dan tersusun. Untuk makluman para hadirin, teknik tahzib merupakan bahan bantu mengajar guru di mana ia digunakan oleh murid sama ada secara kendiri maupun secara kumpulan di dalam kelas maupun di luar kelas. Ia juga merupakan bahan gamifikasi yang digunakan oleh murid semasa sesi pembelajaran di dalam kelas. Dengan ini, ia bantu meningkatkan motivasi murid dalam belajar secara bermain. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan pedagogi sukar bahasa Arab sekolah rendah? Berikut adalah beberapa jenis kesukaran yang telah dikenal pasti dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah rendah. Pertama, murid tidak mengenal huruf. Kedua, murid tidak boleh membaca. Ketiga, murid tidak mengenal suku kata. Keempat, murid pasif dan tidak minat belajar bahasa Arab. Dan kelima, tiada kemudahan internet di sekolah. Apakah pula kaitan dengan teknik tahzib? Kita akan ikuti susulannya selepas ini. Paparan kali ini menyatakan bagaimana proses tahzib dapat membantu tahap kesukaran pedagogi bahasa Arab yang dinyatakan sebentar tadi. Pada fasa 1, pembelajaran menyeluruh di mana guru menggunakan buku teks untuk memperdengarkan dan membaca suku kata dan kalimat berulang-ulang kali agar murid dapat mengenal pasti dan membanding beza suku kata serta menyebut perkataan dengan betul. Bagi murid yang masih lemah, mereka akan dibantu dengan bahan BBM yang lain agar murid dapat menguasai dan menterjemahkan serta memahami suku kata yang dibaca. Fasa 2 berlaku di mana proses tahzib ini akan diaplikasikan dalam bentuk permainan maupun pembelajaran secara formal di dalam kelas. Okay, setiap murid akan diberikan satu template tahzib untuk mereka menggunakan template ini mengikut beberapa langkah yang dicadangkan. Okay, baiklah. Pada langkah 1. Okay, secara individu Murid akan menulis perkataan pada kotak nombor 1 mengikut arahan yang diberikan oleh guru. Sebagai contoh, perkataan babun. Okey, babun. Okey, murid akan menulis perkataan babun. Jika murid tidak dapat mengingat perkataan babun yang sebelum ini mereka telah belajar pada sesi PDP sebelum ini, maka murid akan merujuk
perkataan babun di dalam buku teks. Maksudnya proses tahdid itu, mengenal pasti itu berlaku, ya, berlaku untuk mengenal pasti apakah yang dimaksudkan perkataan babun. Pada langkah kedua, murid diminta untuk mencerakinkan perkataan babun mengikut suku kata. Seperti pada paparan ini, kita lihat nombor dua, ba suku kata pertama bunyi ba. Suku kata yang kedua bunyinya bun. Ada dua suku kata. Okey, murid akan menulis di kotak suku kata pertama dan kotak suku kata kedua. Setelah murid melaksanakan proses tamyiz, iaitu mengenal pasti beberapa, ya, mengenal pasti beberapa bunyi suku kata, maka murid untuk diminta menterjemahkan ataupun transliterasikan bunyi ba dalam rumi. Murid akan menulis ba, ba, seterusnya bun tadi bun, bun. Dan akhir sekali, murid akan menulis perkataan babun sekali lagi dengan lengkap di atas garisan. Ya, di atas garisan bagi melihat bagaimana teknik penulisan yang betul. Sekiranya perkataan tersebut dapat ditulis dengan betul, murid baru boleh mencari, ya, mencari gambar yang telah disediakan. Setelah murid menulis, mereka akan sebut dan murid akan mencari gambar yang telah diberikan oleh guru. Beberapa gambar, mereka akan memilih gambar yang dimaksudkan dengan perkataan babun untuk dilekatkan pada kotak yang kelima. Ya, ini adalah proses bagaimana murid itu menggunakan teknik, ya, menggunakan teknik suku kata ini, membaca suku kata dengan betul. Okey. Untuk makluman para hadirin juga, jika teknik ini digunakan secara kumpulan, pada langkah satu, guru akan meminta kepada wakil kumpulan untuk memilih gambar, kemudian lakunkan gambar yang dipilih tersebut. Kemudian, rakan-rakan lain akan meneka apakah perkataan yang dimaksudkan berdasarkan lakunan yang ditunjukkan oleh wakil kumpulan mereka. Setelah mereka dapat meneka, sebagai contoh, babun, mereka akan tulis perkataan babun. Dan seterusnya, langkah kedua, ketiga, keempat dan kelima. Itu adalah mengikut kepada kreativiti guru. Manakala pada fasa dua, permainan imajinasi, di mana pada kotak satu, guru akan menyuruh murid untuk memilih beberapa gambar yang telah dipelajari dan menampal pada kotak tersebut, ataupun menyuruh murid untuk melukis ataupun fikir apakah yang dimaksudkan berdasarkan arahan guru. Setelah itu, murid setelah menampal gambar yang dimaksudkan seperti gambar meja, maktabun, murid akan gambar meja, murid akan mencari apakah langkah kotak kedua, apakah perkataan yang dimaksudkan berdasarkan gambar tadi pada kotak nombor satu. Murid akan menulis perkataan tersebut. Kemudian, murid akan cerakinkan. Kemudian, dalam bahasa Arab, maktabun. Kemudian, tuliskan dalam rumi, maktabun. Dan seterusnya, menulis secara lengkap di atas garis dengan tulisan yang
Betul, murid akan sebut perkataan tersebut. Sekiranya murid melalui beberapa langkah tersebut, murid yang cepat ataupun kumpulan yang cepat, dia merupakan pemenang semasa permainan tersebut. Selain itu juga untuk makluman para hadirin, okay, teknik tahzik ini juga boleh digunakan dalam mata pelajaran pendidikan Islam, khususnya Jawi, seperti yang tertera sebagai contoh. Ya, sebagai contoh yang saya lihat, yang kita nyatakan gambar emoji ketawa. Gambar ini kita lekatkan pada kotak nombor 1, kemudian tulis dalam perkataan BM gambar apa? Gambar itu menunjukkan situasi ketawa. Kemudian ketawa, murid akan cerakinkan kepada beberapa suku kata. Kemudian jawikan suku kata tersebut mengikut kotak dan akhir sekali tulis dengan lengkap di atas garisan seperti pada paparan contoh di sebelah ini. Paparan ini menunjukkan bagaimana proses tahzik itu digunakan secara kendiri sama ada di dalam maupun di luar kelas. Teknik ini juga telah diberi perkongsian kepada ibu bapa, khususnya kepada murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Apa yang menarik dalam teknik tahzik ini? Ia mampu memberi keberkesanan pengajaran guru di mana teknik ini dapat diaplikasikan dalam pelbagai subjek. Selain itu, ia memberi motivasi kepada guru dan juga murid. Seterusnya, mampu menunjukkan murid minat untuk belajar bahasa Arab dan teknik ini mudah untuk diakses dan dipelajari. Akhir sekali, saya mengharapkan semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada para hadirin, guru-guru juga para penyelidik di luar sana. Saya juga mengharapkan sumbangan idea. Semoga perkongsian ini akan memberi penambahbaikan dari semasa ke semasa. Syukran jazilan wa ilal liqa. Ma'assalamah.